Jadi banyak yang nanya, saya gimana caranya langkah-langkah biar bayi tabungnya bisa berhasil, kan kamu udah pengalaman. Kalau cowok nggak boleh ngapain? Nggak boleh rokok, nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kafein. Terus? Olahraga. Nah, jadi kalau misalnya untuk keberhasilan bayi tabung sebenarnya dua-duanya suami istri mesti kerjasama nih. Ya, untuk kopi, teh, itu kafein, rokok tuh nggak boleh. Terus kalau gitu tidurnya juga harus teratur ya, dan olahraga dua-duanya. Jadi itu persiapan 1 bulan sebelum bayi tabung biar dua-duanya spermanya bagus, sel telurnya bagus nih. Nah, ini ada salah satu keberhasilan untuk bayi tabung. Ini harus benar-benar diterapkan, dan yang paling penting harus happy, say. Harus happy, ketawa, jangan kayak gini. Ya kan? Harus happy, jangan dibawa stres. Kamu terus ya. Ini bayi tabung. Halo bayi tabung.